Halo guys, welcome back to Sabara Channel Gaming. Balik lagi kita ke game Roblox ya teman-teman. Tentunya di game All Star Tower Defense. Oke, di sini saya akan berbagi 4 cara untuk mendapatkan Mega Rare di dalam game All Star Tower Defense. Oke, langsung saja, nggak usah berlama-lama. Yang pertama itu adalah tentunya kalian harus join dulu ya, join Discord-nya ya. Nah, jadi kalian harus join Discord-nya di sini. Nanti kalian itu akan mendapatkan yang namanya kode ya, teman-teman. Nah, kode itu kalian masukin di sini dan kalian mendapatkan yang namanya games. Nah, games itu nanti yang kita tukarkan. Oke. Dan cara kedua adalah Epop. Nah, Epop ini evolusi ya. Jadi aku pernah evolve Killua, Kirito, terus siapa lagi ya, Naruto ya. Nih Deku belum ya, nih Deku. Nanti kalian cek aja yang biasanya itu yang bisa di evolve itu dari level 3, bintang 3, bintang 4 gitu ya. Nih kalau udah bintang max gini berarti itu mega rare. Ini Deku masih belum nih, kalian cari lihat bahan-bahannya, nanti dia akan berubah di sini, tapi kalian harus punya Deku lagi satu. Oke. Kalian tinggal cek aja ya. Jadi ada beberapa hero yang memang tidak bisa di-evolve. Seperti contohnya Kaneki ya. Kaneki kalau nggak salah nggak bisa. Nah, kalau dia merah gini nggak bisa di-evolve ya, teman-teman. Nah, kalau Naruto ini bisa kalau nggak salah. Nah, ini aku rasanya dari bintang 3 atau bintang 4 ini bekas evolve juga. Tuh, dia di sini. Ini bahannya ya. Ini agak susah nih bahannya nih, yang si botak ninja ini. Oke, next. Cara ketiga adalah trial. Nah, kita jalan aja ya. Kita jalan sambil jalan. Oke. Kenapa jadi ini salah satu juga? Karena di hadiah trial ini kalian bisa mendapatkan contohnya nih seperti di bahu aku ini, si Wish ya. Si Wish ini walaupun dia cuman menambah darah ke base kita, itu juga cukup berguna saat kalian main Infinity ya. Nah, di sini jadi ini 25 ya levelnya. Nih 25 ke atas ya levelnya. Untuk trial 1 kalian bisa mendapatkan wish. Untuk trial 2 aku belum coba ya, karena aku masih ngumpulin pasukan nih. Nanti hadiahnya juga bisa itu mega rare ya. Oke, kalian tinggal balik, kalian terjun aja di sini. Oke, dan yang terakhir adalah summon, teman-teman. Oke, berkaitan dengan nomor 1 tadi ya. Setelah kita join Discord-nya, kita claim kodenya. Kadang kode ini muncul ketika lag di dalam gamenya ini terus bertambah ya. Lagnya ini terus bertambah, jadi kita bakalan mendapatkan games gratis dari developer. Oke, kita langsung aja summon. Nah, di dalam summon itu ada triknya ya teman-teman. Kebanyakan itu dapat summon yang 50 ya. Summon yang 50 daripada yang 10 kali summon ini. Kenapa? Karena lebih cenderung lebih besar dapat mega rare itu yang summon ini. Summon yang 50 ini. Walaupun kita lebih banyak bayarannya, kalau ini kita 10 kali habisnya 450, kalau ini 10 kali kita habisnya 500 ya. Bedanya 50 ya, teman-teman. Dan kalau kalian mau nyelesain misi juga, kalian bisa di sini nih. Daily ini bisa kalian beli summon yang gold aja. Kan kalian punya gold tuh, goldnya di summon aja kalau kalian nggak mau menggunakan games ya. Kalian summon aja menggunakan yang 1x50 ini, biasanya itu dapatnya langsung mega rare. Aku kemarin dapat like Yagami itu pakai akun satunya ya. Pakai akun satunya itu di 900, habis 900 games. Itu juga gamesnya nggak ada beli Robux ya. No Robux sama sekali. Kita mainnya murni dari uang hasil kode atau dari gratisan di grup Discord ya. Oke, teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen dapetin itu seperti itu, ada 4 cara tadi untuk mendapatkan mega rare di All Star Tower Defense. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa klik like, subscribe dan komen kalian, dan jangan lupa juga di-share.
kita berbagi di sini dan yang mau join di grup CG Sabara CG, silahkan chat aja, silahkan di komen. Terima kasih semuanya, see you next time, bye bye.